Bila saya keluar tanpa dengan dia pun, kita ada batas yang mana kita patut jangan melangkaui. Jadi bila kita berdepan dengan masyarakat, kita tunjuk yang kita sudah. Sebab bagi semua mungkin tak ada banyak masalah, tapi bagi isteri ataupun pasangan kepada public figure, seorang public figure ni, kadang-kadang mereka merasa rendah diri. Betul. nak pegang karang, takut orang salah anggap macam amboi cemburunya. Betul, dia pernah cakap dengan saya. Ya. Jadi itu caranya Isma, orang kata melegakan kebimbangannya. Jadi lama kelamaan dia pun rasa dia ikut saya punya kebanggaan itu. Jadi kita lepas tu kita tak ada rasa kekok lagi. Rasa selesa lebih yakin daripada sebelumnya. Kalau bagi Yat sendiri macam mana? Baguslah isteri abang jenius. Kena jadi macam tu. Jadi kalau kita seorang isteri ni seorang artis, suami dia orang biasa, jadi dia kena memahamilah kejayaan seorang isteri atau suami dia yang bergelar selebriti. Betul, sebab ada orang mungkin dia tak macam ni, macam kes abang kan, isteri abang memahami, mengutamakan apa kata, macam dia ada rasa malu tak malu, risau tak risau. Ada separuh orang kan macam tak peduli, aku tak peduli, aku dah kahwin dengan kau pasangan aku. Kalau boleh apa kan? Suami Yat sini macam mana? Suami Yat, dia pun lebih kurang juga macam tu kot. Tapi so dia pegang tak Yat cara... apabila macam ramai-ramai peminat jam tu dia pegang ke atau bagaimana? Sentiasa pegang, tapi dulu sebelum kita orang kahwin, macam mula-mula kenal kan, macam ada orang nak ngorak-ngorak Yat tu, dia pegang lah, kau nak tunjuk kat dia yang dia, Yat dah berpunya lah, tu mula-mula lah. Sekarang ni dia dah tak kisah dah semua tu. Tu masa dia belum nak adapt. Baru tak kisah dah? Baru 2 bulan dah masa dia tak kisah. Panjang ke dia tahu yang Yat dengan dia dah ada tali. Janganlah kau. Okay. Dah tali perkahwinan tu dah confirm. So dia tak perlu risau. Dan peminat dia tetap milik Yat. Macam tu lah. Dan peminat pun tahu Yat pun sudah berpunya. Kan? So dia tak perlu tunjuk pada orang. Kan? Tapi kadang-kadang kita tak perlu sangat macam nak fikir. Kalau kita tunjuk orang kata, lah poyonya dia orang ni. Kan? Separuh orang kan macam takut kan nak tunjuk. Kasih sayang nanti apa kata orang pula kan. Tapi kita sebagai individu, kita apa kita nak, kita buat. Okay, tips terakhir sebelum kita melabuhkan tirai wanita hari ini, pada hari ini. Maksudnya, kan kita kena kenal siapa pasangan kita sebenar-benarnya dan kita kenal diri kita juga. Sebab kita sebagai manusia selalu nak tengok salah pasangan kita je. Tak tengok salah kita sendiri. So, cemil-cemillah diri sendiri. Apa yang kurang tu kita lebihkan. Apa yang patut diperbaiki, kita baiki tu je. Rasanya. Bagus sekali. Isma? Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana kita nak mengelakkan perspektif pandangan masyarakat tentang bila kita berjumpa dengan pihak kaunselor masalah rumah tangga. Sebab kita tahu rumah tangga kita tu agak tertutup. Jadi sebelum jadi masalah, ada sebenarnya elok kita berjumpa dengan kaunselor. Bagaimana kita nak... Maksudnya bukan budaya kita masyarakat untuk berjumpa dengan kaunselor sebenarnya kan. Jadi bagaimana kita terapkan ia sebagai budaya sebelum? Kalaulah boleh kita ubah sebenarnya paradigm tu daripada kita jumpa kaunselor ni masa kita sakit, masa kita ada masalah, kita berkawan dengan kaunselor. Saya rasa itu lebih baik. Jadi sepanjang masa, saya rasa kaunselor ni ada satu kelebihan dia, dia melalui pengalaman beribu-ribu orang yang kita boleh ambil pengajaran. Kita mungkin kita lalui pengalaman kita lah 2 bulan, 7 tahun. Tapi dengan kaunselor, walaupun dia baru kahwin 7 tahun, dia ada pengalaman orang 60 tahun, dia ada pengalaman orang 20 tahun. Itu perkongsian yang saya rasa lebih memberi pengajaran pada kita. Dan ada kalanya kita memerlukan pihak ketiga, perspektif daripada pihak ketiga untuk yang tak ada sebarang orang kata sangkutan emosi dan jangan sebagainya. Jangan tunggu sehingga ada masalah dulu. Yalah, sampai parah dah, juga dah, kan. Masalah dah dunyai, tak boleh nak buat apa kan. Dunyai. Kita kawan dengan kaunselor lah. Kaunselor tu juga akan berkawan dengan kaunselor lain. Dia memerlukan kaunselor, dia tak boleh nak lari. Maksudnya kita harapkan apabila kita berkawan dengan kaunselor, fee-nya juga ialah fee kawan-kawan. Itu yang menariknya. Baiklah, sebelum kita melabuhkan tirai kita wanita hari ini, jadi makanan kita ditaja oleh nasi lemak antara bangsa. Terima kasih kepada ketiga-tiga orang tetamu kita hari ini. Perbincangan memang seronok. Jadi terima kasih sekali lagi kepada nasi lemak antara bangsa. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama dengan TV3, teruskan juga setia bersama dengan wanita hari ini. Kita jumpa lagi hari Isnin, insyaAllah. InsyaAllah jumpa lagi. Salam-salam sayang. Saya Ifa Razia. Dan saya Ruhil Syafina Susin.
tiba di persimpangan, langkah kita tak lagi sehaluan. Bermula di saat itu, tidak sengaja irama dan lagu begitu hilang.